Ini adalah Stasiun Cawang ya, merupakan salah satu stasiun yang mempunyai konektivitas dari tiga mode angkutan, yaitu LRT, Busway, dan KRL Komuter. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Cawang. Pada kali ini saya akan mencoba melakukan perjalanan menuju Stasiun Sukabumi dengan menaiki kereta Pangrango. Dan bagaimana untuk perjalanan saya naik kereta api Pangrango? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Let's go! Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 6.20. Kereta api ke arah Bogor sudah datang. Let's go. Ya, di tanggal hari Minggu ini tanggal 8 Oktober suasana KRL menuju stasiun Bogor rada-rada sepi gitu ya guys ya. Mungkin karena hari Minggu ya, jadi orang berangkat liburannya di atas jam 8 guys. Saat ini kita sedang memasuki stasiun Universitas Indonesia. Universitas terfavorit di Indonesia ya guys. Jadi kampusnya tuh berada di belakang stasiun ini ya guys ya.
Ya, saat ini sudah akan tiba dari tujuan akhir Stasiun Bogor. Jadi dari Cawang ke Bogor ini kurang lebih hampir 1 jam 15 menit ya guys ya. Ini kita tiba di Stasiun Bogor guys, kita siap-siap dulu ya guys ya. Sebelum kita memulai perjalanan berikutnya guys. Let's go guys. Ya, jadi setelah kita keluar dari KRL komuter lain ini dari tujuan Bogor ini, kita lurus saja ya guys ya. Jadi lurus terus ya guys. Nanti kita keluar menuju pintu timur ya guys. Kita jalan terus ya guys. Ini emang pada hari Minggu ini penumpang ke arah Bogor cukup lumayan padat ya guys, banyak guys. Mungkin orang-orang sedang melakukan perjalanan ke keluarga guys, atau mereka pulang ke rumah orang tuanya guys, karena Bogor ini merupakan salah satu yang banyak dihuni oleh orang-orang yang bekerja di Jakarta guys. Ya, jadi kita terus ya guys ya. Ya, kurang lebih ya jalannya lah ke depannya guys. Ya, terus. Kita terus aja guys. Wah, ramai juga ya penumpang yang turun di Bogor ini guys. Nah, entah dari sini kita belok kiri ya guys. Biasanya kan orang tuh yang keluar dari KRL itu ambil kanan ya guys, itu pintu barat guys. Tapi kita karena akan melanjutkan ke stasiun untuk menuju naik kembali ke kereta Pangrango, oh, ini kita belok kiri guys. Ini adalah pintu yang menuju ke arah pintu timur ya guys. Ini kita sebutnya pintu timur guys. Ini terus ya guys. Nah, ntar kita belok kiri di sini guys. Nah, mungkin ini orang yang ramai juga orang yang ke Sukabumi guys, trip ke Sukabumi guys. Jadi kalau untuk di pagi hari ini nih guys, ini jam 7.30 guys, ini kita sampai di ini di stasiun Bogor guys. Ini banyak juga ya guys makanan ya guys ya. Ini ada Roti Mariam, Alfa, ini Alfa Express. Ini ada Indomaret juga guys. Jadi kalau untuk beli bekal guys, ke beli bekal di dalam kereta ya guys yang menuju ke arah stasiun Sukabumi guys. Ini kita lurus aja nih guys. Nah, jadi di stasiun Bogor ini yang pintu timur ini ada ATM guys. Jadi kalau kalian yang belum sempat ambil uang guys, ini ada ATM BCA ya guys ya. Ini ATM BCA nya nih guys. Ya, ini ATM BCA nya guys, ada dua ya. Ya, ini jalurnya mau ke arah ke Sukabumi guys. Nanti keretanya di sebelah kiri sini guys. Nah, jadi sebelum kita untuk naik kereta api Pangrango, kita keluar dulu ya guys ya, untuk melakukan tap perjalanan dari stasiun Cawang menuju stasiun Bogor. Let's go guys. Ya, ini pintu timur ya guys ya. Jadi kalau Anda mau ke Bogor lalu lanjut ke naik kereta Pangrango, keluarnya di pintu timur guys, jangan pintu barat guys, nanti nyasar guys. Ya, kita tap dulu ya guys di sini guys. Ini rame nih orang-orang nih guys. Kita tap dulu berapa ya guys. Wah, Cawang Bogor ini cuman hanya 5.000 guys. Nah, jadi di pagi hari ini guys ya, di suasana di stasiun Bogor nih guys, ramai guys orang-orang yang pada berlibur guys. Ya, nih pintu timur ya guys. Jadi pintu ini timur ini langsung kita menuju stasiun alun-alun guys. Jadi di sini juga ada alun-alun dan juga ada Masjid Agung Bogor ya guys. Jadi kita coba lihat ke alun-alun dulu ya guys. Biasanya kalau hari Minggu ini di alun-alun Bogor ini ramai guys, orang pada berolahraga, berkumpul dengan keluarga dan sembari jajan-jajan guys. Jadi kalau yang belum sarapan juga di sini ada nih guys. Sarapan guys, kayak semacam tahu, semacam kue-kue gitulah guys.
ya. Ini pintu timur ini guys, ini menjadi salah satu primadona ya guys, untuk orang buat foto-foto ya guys ya. Ini karena stasiun Bogor ini sudah ada dari zaman tahun 1881 nih guys. Jadi orang yang pengen bersuah foto di sini guys. Ya, kita coba ke sana ya guys ya. Ini guys, stasiunnya nih guys. Jadi kayak stasiun modelnya tempo dulu guys. Ini bapak-bapak juga nih lagi foto-foto nih guys ini. Mama juga nih guys. Banyak nih guys deh, ini mereka sambil foto-foto guys, sambil olahraga guys. Jadi kalau ada yang ingin bosan di Jakarta ya ke Bogor aja guys, ke alun-alun guys. Tiap hari Minggu ramai guys, orang banyak guys pada olahraga guys. Ya ini guys nih ya, jadi stasiunnya nih, stasiun Bogor nih guys, pintu timur guys. Ya jadi strukturnya kayak semacam bangunan lama gitu ya guys ya. Mantap nih stasiun Bogor ini. Nih guys, sampai ke sana pun guys ramai orang ya guys, tapi kita ke coba ke ini ya guys ya. Kita coba orang yang olahraga guys. Seberapa ramai kah di hari Minggu di alun-alun Bogor ini guys? Let's go guys. Kita terus aja nih guys, kita terus. Ya, kita ikut aja orang yang keramaian nih guys. Nah, yang keramaian orang-orang. Sini banyak juga nih guys, orang-orang yang berolahraga ini guys. Tapi kalau Anda lapar guys atau butuh makanan kecil ya, di sini banyak guys. Tapi di sini itu lebih banyak orang yang pada jualan tahu ya guys sama lontong guys. Nah, di sini nih guys nih ya, kita belok kiri nih guys. Di sini juga udah ada mulai ya guys ya, orang yang jualan tahu guys sama lontong guys. Dan makanan-makanan tradisional gitulah guys. Ya, lontong, tahu. Ya, ada gemblong tuh guys. Ya, macam-macam tapi lebih banyak tahu ya guys. Ini orang hari Minggu ini ramai juga ya guys. Udah macet gini guys, udah kayak mau mall aja guys. Terus guys ya. Ini kita coba untuk ngelihat ini ya guys ya. Tempat lapangan stadion mini ya guys. Sebesar apa sih stadion mini ini guys? Biasanya sih orang banyak yang berolahraga ya guys ya. Olahraga lari guys, lari pagi guys. Ya guys, kita ke kanan guys ya. Kalau di sana juga ada sih guys, cuman ya lebih banyak buat orang nongkrong. Nah, kita ke sini guys. Nah, ini guys. Ini dia guys, stadion mini ya guys, di alun-alun Bogor guys. Jadi ada buat 4 spot buat larinya ya guys ya. Ya lumayan lah kalau buat lari 3-4 putaran guys. Ngos-ngosan kita guys. Ya ini gue banyak ya keluarga-keluarga dari Bogor dan sekitarnya ya berkumpul dan berolahraga guys di Minggu pagi. Kali ini waktunya masih jam 7.30 guys, jadi masih ramai guys orang-orang yang berolahraga guys. Kitanya aja guys yang lagi jalan-jalan guys. Ya ini dia guys. Guys balik lagi guys ya. Nah, kita coba cari sarapan guys. Kira-kira sarapan apa yang paling enak nih guys di tempat alun-alun Bogor ini guys. Ya ini gue baik keluarga guys berkumpul duduk gitu guys. Menikmati indahnya pagi guys di kota Bogor guys. Saat ini saya sedang berada di stasiun Bogor. Ini melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Gimana keseruannya perjalanan ini? Tonton terus videonya dan jangan di skip. Let's go guys. Saat ini saya sedang berada di stasiun Bogor. Ini melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Gimana keseruannya perjalanan ini? Tonton terus videonya dan jangan di skip. Let's go guys. Ya guys, ini kereta Pangrangunya ya guys yang akan menuju ke stasiun Sukabumi ya guys. Jadi dari rangkaian 1 tuh rangkaian 2 tuh itu untuk kelas eksekutif ya guys ya. Ini kita lagi cari gerbong nih guys nih. Ya kita menuju ke gerbong 1 ya guys, nomor 11A dan 11B guys. Itu tempat duduk kita guys. Jadi di rangkaian 3 itu ada kereta pembangkit ya sama kereta restorasi ya. Jadi kita menuju ke kereta
ekonomi ya guys ya. Ini kita lagi coba cari ya guys, nomor bangku kita guys. Ini karena kita belum pernah naik kereta Pangrango, ini menjadi yang pertama ya guys ya, buat saya ya guys. Jadi agak kesusahan cari tempat duduk ya guys. Jadi kita tempat dapat tempat duduknya itu di gerbong satu ya guys. Jadi dari rangkaian kereta ekonomi premium guys. Dan tampaknya si guys sudah nemuin guys bangku kita guys. Wah, ternyata bangku kita maju guys dan saling berhadapan guys dengan penumpang lain guys. Ya semoga aja ini bisa ini ya guys ya. Bisa nyaman guys dan bisa luas guys. Jadi tidak beradu dengkul guys antara penumpang satu dan penumpang lainnya guys. Ya kalau dilihat dari fasilitasnya guys, ini ada gantungannya guys ya. Bisa buat naruh tas, jaket ataupun plastik guys. Ini juga ada jendelanya guys, ini kalau ditarik ya itu bisa ke atas guys. Jadi ini fasilitasnya guys, untuk charger guys ini bisa untuk dua orang ya guys ya. Jadi kemudian kita dapat kereta yang maju guys dan juga dengan posisi jendela yang besar ya guys ya. Ini jam 8.22 guys, kereta sudah dijalankan guys menuju stasiun Paledang. Nah ini stasiun Paledang ya guys ya, banyak juga ya guys ya penumpang yang nunggu di sini ya guys. Ternyata itu penumpang dari kota Bogor dan Paledang ini termasuk ini guys, menjadi salah satu tempat orang untuk naik kereta Pangrango ini ya guys ya. Ya, ini kereta Pangrango melanjutkan perjalanan lagi ya guys menuju stasiun Sukabumi ya. Ini ternyata di stasiun Paledang ini sedang ada renovasi besar-besaran ya guys ya. Semoga aja menjadi salah satu stasiun yang besar ya guys dan nyaman juga ya untuk para penumpang ya guys. Jadi kita dukung terus guys kereta api Indonesia ya. Ini renovasinya gede ya. Ya, ini fasilitas untuk kereta ekonomi premium ya. Ini bangkunya juga masih konfigurasi ya, dua-dua ya. Dengan warna bangkunya itu warna coklat ya, cuman agak tipis ya di. Ini fasilitas untuk toiletnya ya di kereta ekonomi ya. Ini WC-nya juga masih WC jongkok ya. Ada tempat pegangannya. Juga ada tisunya ya. Ada showernya itu. Juga ada jendelanya ya. Jendela juga terbuka ya. Ini ada kacanya juga. Ada sabunnya dan tempatnya dan wastafelnya. Ya sederhana sekali ya. Tapi ya lumayan bersih lah untuk toiletnya. Dan juga ada tempat sampahnya juga. Ya so far sih untuk kelas ekonomi ya, untuk toiletnya ya beginilah adanya. Ya jadi ini fasilitas untuk kereta Pangrango ya, yang tipe kelas eksekutif ya. Ini bangkunya juga beda sendiri dari sisi warnanya juga, warna biru dan warna ungu. Juga ada cleaningnya ya. Ini juga AC-nya dingin. Dengan konfigurasi duduknya itu dua-dua ya. Jadi setiap jendelanya juga lumayan lebar ya. Kalau dari setiap bangkunya yang didudukinya ini ya. Ya jadi ini kita kembali ya ke fasilitas ya di tempat duduk ya. Ini ada armrest ya dan juga ada meja ya. Ya ini meja ya. Untuk tempat kita makannya apabila kita beli jajanannya yang berbayar di kereta eksekutif ini. Ini juga ada tempat pijakan kaki ya. Jadi ini juga ada fasilitas untuk colokannya, ada dua ya, dan meja aja ya. Ini ada pocketnya juga buat naruh barang ya. Ini bisa di
mejanya ini bisa ditutup ya, bisa ditutup atau bisa dipakai ya untuk kita makan. Nah, ini adalah pijakan kaki ya, untuk di kelas eksekutif ya. Jadi kesehatan tubuh memang lumayan luas ya, jadi untuk kakinya ini ya. Dan juga pijakannya juga bisa disetel ya, bisa di ke bawahnya atau di ke atasin begini ya guys. Ya, sangat nyaman kalau untuk duduk di kelas eksekutif ini ya. Ya, ini untuk buat tempat kita bersandar ya. Jadi dengan ada pencetan itu ya guys, jadi ya dengan pencet itu, nah kita tinggal menyesuaikan aja badan kita ya untuk bersandar ini. Nah, dengan didorong ke belakang gitu ya guys ya. Ya, ini toiletnya nih untuk tipe eksekutif. Ya, jadi ada jendelanya. Ada showernya juga. Nih. Basinya juga WC duduk, ada tempat sampahnya juga. Dia ada tisunya juga, ada wastafelnya juga, ada angin juga, dia ada lampunya juga guys. Nah, ini ada wastafel, lampu, ya, ini lampunya, ada pokoknya bagus deh guys. Terlihat tempat eksekutif, mantap. Ya, ini ada buat tempat sawurnya juga, ini ada buat pemegangan juga nih guys. Ya, ada tempat sampahnya juga. Ya, WC-nya agak lumayan bagus sih untuk tipe eksekutif ini. Keren deh. Bersih. Mantap. Ya guys, jadi kalau kita lihat dari bagasnya yang di atas ya, itu kalau yang di pojok itu agak menyempit ya dia. Jadi mungkin karena ada jalurnya AC ya. Ini kalau yang di tengah ini lumayan besar ya untuk koper-koper yang ukuran kecil gue masih muat ataupun nyatas ya. Ini untuk bagasinya sih ya lumayan besar ya. Tapi untuk yang di tengah aja, tapi yang di pojok sana masih sempit ya. Ini saya coba rangkaian dua ya, kelas ekonomi premium. Ya, dengan 80 penumpang ya untuk kelas ekonomi. Jadi setiap gerbong itu masing-masing berkapasitas 80 penumpang 4 duduk. Ya, saya coba lihat toiletnya ya untuk di kelas ekonomi di rangkaian dua ini ya, dapat kloset duduk ya. Jadi kalau yang di depan saya kan di gerbong satu kloset jongkok, tapi overall sih sama aja ya, toiletnya sempit juga. Jadi setiap gerbong untuk kelas ekonomi itu toilet. Ya, saat ini kita akan memasuki stasiun Batu Tulis ya. Jadi kalau kita lihat ya, setiap stasiun itu ya, dari mulai stasiun Bogor Paledang sampai stasiun Batu Tulis pun masih ada perbaikan ya untuk pembangunannya. Ya, ini pun jalannya juga masih belum menanjak ya, masih berkelok-kelok aja ya, dengan disajikan aliran-aliran sungai dan pohon-pohonan yang agak lumayan lebat ya. Kita lihat juga ya, masih ada sungai ya, cuman sungainya mengering ya. Biasanya kalau di musim hujan ini sungainya penuh dengan air. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa kereta api Pangrango ini sempat mati suri ya, dengan tidak beroperasi lagi karena disebabkan adanya pembangunannya double track itu. Jadi manfaat double track itu jadi membuat waktu tempuh itu lebih cepat dan intensitas perjalanan kereta api pun agak lebih meningkat ya. Jadi pembangunan jalur double track ini dibangun oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat. Tapi menurut informasi yang saya dapat sih,
pembangunan double track ini hanya sampai di Curug aja ya guys. Tapi kita belum tahu juga ya guys ya, apakah nanti akan dilanjutkan sampai stasiun Sukabumi. Karena manfaatnya banyak guys. Kita memasuki stasiun lagi ya guys ya, stasiun Maseng ya guys. Jadi kalau sepanjang kita lihat ya, setiap pemberhentian stasiun ini banyak pembangunan ya guys, masif ya guys, dengan perbaikan stasiun ataupun penambahan-penambahan ya ruangannya, demi kepentingan untuk kenyamanan masyarakat pengguna kereta api ya guys. Ini setelah melewati Maseng juga pemandangannya termasuk indah ya guys, karena dengan hamparan sawah yang menguning dan menghijau ya guys. Sepanjang mata kita memandang tuh selalu aja yang kita lihat itu ya, kalangga pohon, sungai, dan hamparan sawah guys. Memasuki ini di jalan mulai menanjak ya guys. Nih juga kita lihat ya, jalan sudah mulai menanjak ya, berbukit ya. Ini sepanjang saya merasakan laju dari speed kereta api ini, Pangrango ini khususnya ya guys, ini jalannya hanya sekitaran 35-40 km/jam ya guys. Jadi saya saat ini juga belum merasakan nih guys, untuk di laju speednya ini di atas 50 km/jam. Tapi sebenarnya kereta Pangrango ini kereta untuk wisata ya guys ya, karena jarak tempuh kurang lebih 2 jaman lebih ya guys, dari Bogor ke Sukabumi. Tapi kita disajikan ya guys dengan pemandangan yang menurut saya sih wow banget ya guys. Jadi pemandangannya ini mantap lah ya guys lah. Jadi kita harus mencoba ya guys untuk jalan-jalan ke Sukabumi guys. Ya, dengan tarif kereta api itu untuk ekonomi premium itu 45.000 ya guys. Dan ataupun yang eksekutif itu 80 ribuan guys. Ini kita sudah memasuki ya guys, stasiun Cigombong ya guys. Jadi sebenarnya kereta api Pangrango ini mempunyai 3 kali keberangkatan ya guys, di jam pagi ya, jam 8.20, di jam siang 14.20, sama di jam malam ya guys, jam 19-an guys. Jadi menurut saya dengan keberangkatan sehari 3 kali itu yang menunjukkan bahwa kereta api Pangrango ini banyak diminati ya guys. Ini kita sudah memasuki stasiun Cicuruk ya guys, ini stasiun batas untuk jalur double track ya guys. Jadi mungkin aja di nextnya bisa diperpanjang lagi guys. Ya, di dalam kereta api Pangrango ini juga tersedia ya jajanannya yang berbayar ya. Jadi kalau ada penumpang yang ingin pesan kopi ataupun makanan ya, gajinya. Jadi nama khusus pramugari pada kereta api itu ada prama untuk maskulin, premi untuk feminim, yaitu tugasnya melayani penumpang ya kereta api jarak jauh. Jadi ini restonya ya guys ya, ini resto di kereta api Pangrango ya. Dia juga menjadi satu ya sama kereta pembangkit. Ini di sini agak lumayan berisik ya guys ya. Di sini juga ada tempat untuk musholanya ya guys, tempat ibadah. Nah, ini kereta pembangkitnya nih guys. Sini berisik guys, berisik dengan deru mesin guys. Thank you.
karena sudah memasuki stasiun akhir untuk kesimpulan tentang kereta Pangarong ini ya. Untuk bangku penumpang agak lebih luas ya dengan konfigurasi 22, tidak terlalu capek saat menikmati pemandangan yang wow meski jalur lintasan berkelok-kelok dan naik terus sepanjang perjalanan. Untuk suspensi dan stabila ya biasa aja ya. Meski ada guncangan sedikit-sedikit, overall sih nyaman ya dengan AC yang dingin. Meski dengan sepanjang lintasan laju kereta tidak kurang 35 sampai dengan 40 km per jam, tapi masih mantap dan nyaman. Jadi untuk kereta Pangarang ini saya berkesimpulan masih tetap nyaman guys. Jangan lupa guys untuk berwisata ke Sukabumi. Lokomotif yang berdinas ya pada hari ini ya dengan nomor kode seri CC206-1440. Jadi CC itu adalah yang berganda 3. Jadi kalau CC berganda 3 depan dan berganda 3 di belakang. Jadi 206 itu merupakan yang mempunyai rangkaian lokomotif yang dua kabin ya. Jadi satunya bisa dipakai. Yang nomor 13 ini merupakan tahun pertama berdinas, yang nomor 4 ini adalah 40 itu nomor absen. Alhamdulillah ya guys, setelah perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi kurang lebih perjalanan 2 jam 4 menit kita sudah sampai di stasiun Sukabumi. Ya, jadi untuk kesimpulannya dari kereta Pangarang ini, keretanya sangat nyaman ya. Jadi ya kekurangan cuma satu ya guys, dia jalannya pelan dari 39 sampai 45 kilo aja. Tapi waktu itu pemandangannya dari Bang Anta Travel. Dan saksikan juga video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bang Anta Travel. See you guys, sampai ketemu lagi guys di video-video berikutnya. Bye-bye.